Dengan anak kandungku Lydia Pratama Irani dengan maharnya seperangkat alat sholat dan 10 gram emas dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.
datang. Nanti cinta pun Allah yo buliah. Anak daru jomara pulai lah tibo di tapai danko. Dietong kile jo pioban bundo kanduan Allah malenggan. Di sonsong sile juga lompang tandu orang Minang barale gadang. Dari saja masa dikirai-kirai ke bandar tatang gua ikan gulamo dibilang-bilang diato dicurai-curai di papa disambahkan malah carano anak ran sungai balantia batu duang tudung karako talata ateh kapalu taduah hujan bangkonyo basah kok siriah minta dicabiah. Kok pinang minta digato, talata ate carano, tahi kami melangkahlah menuju pelaminan. Kami dan datang dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala teriring salam dari kami atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari yang telah sudi melangkahkan kaki mengayunkan tangan menghadiri resepsi pernikahan Lydia Pratama Irani merupakan putri tercinta dari keluarga Bapak Irwandi dan Ibu Ranewan dengan pasangannya yang bernama Frederick Sebastian Carter merupakan putra kesayangan dari keluarga Bapak Marcel Adrianus Carter dan Ibu Francisca Carter Green di mana mereka telah melangsungkan akad nikah pada hari Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2023 yang dihadiri oleh kedua pengantin, kedua belah pihak keluarga dan juga
tamu undangan lainnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sekarang tibalah saatnya bagi kita memberikan ucapan selamat dan doa restu kepada kedua pengantin dan juga orang tua. Untuk lebih tertibnya pemberian ucapan selamat ini, mohon naik dari tangga sebelah kiri dan turun dari tangga sebelah kanan. Kepada pengantin, kami mohon berdiri. Oke, dulu sana Unin, siang kini ke sana. Kita sedang berado di acara weddingnya Lydia dengan Frederick. Itu luar biasa, kudu sana Unin. Nah, marapulanya jauh-jauh kok dari Belanda. Nah, kita merayakan pesta pernikahannya di Kota Padang, yaitunya tampeknya di air pacar di sana. Nah, jadi luar biasa di sana, orang awak berjodoh dengan orang luar situ aja wah. Nah, kini kok dirayakan di Nagari Minangkabau. Nah, prosesinya dengan acara-acara adat Minang di sana. Jadi hari ini kok sana nonton kecintaan Minang Padang Tiki dengan acara weddingnya Lydia dengan Frederick di sana. Kita ikuti acara berikutnya di sana. Dan kama-kama tetap di acara kecintaan Minang diputar lagu ke udah. Oke, assalamualaikum dan sana Unyang yang lagi nonton Padang TV di siang hari ini ke sana. Kita sedang berada di acara weddingnya Lydia dengan Frederick ya. Frederick. Nah, itu luar biasa dan sana acaranya. Kita bincang-bincang dengan pengantin Rancak Bana yang berpasangan dengan luar sana dari Belanda. Belanda. Iya. Dari Belanda. Nah, Mbak A dan sana ceritanya Lydia kok sampai ke Belanda dan Mbak A ceritanya Lydia kok bisa membawa orang pasangan hidup ya, bersama namanya Frederick. Mbak acaranya kita tanya dulu ya di sana. Kita bincang-bincang dengan Lydia yang sedang basun tiang Minang dan Frederick sedang pakai adat Minangkabau. Jadi Rancak Bana di sana. Dan kama-kama di sana kita tanya dulu ya Lydia. Halo, assalamualaikum Lydia. Halo, waalaikumsalam. Bersama Unyang. Nah, jadi kok Unyang bincang-bincang bersama Lydia. Lydia dulunya sampai kuliah ke luar negeri ya? Iya. Di mana tuh sampainya Lydia? Itu kita ambil pertukaran budaya, itu di Utrecht University. Oh, Utrecht University. Iya. Jadi negerinya Belanda? Iya, itu di Belanda. Di Belanda. Iya. Itu tahun berapa ya? Itu tahun 2019 pas Corona. Ke Belanda? Iya. Sehari pas Corona datang ke Indonesia, dia tiba di Belanda. Masya Allah, alhamdulillah aman di situ kan? Alhamdulillah, aman. Meskipun dapat lockdown, karena kan di masa itu kan high COVID-nya tinggi kan yang pas di Itali yang itu, jadi sempat dapat lockdown ya selama setahun lebih itu. Jadi kelas online. Kelas kita berada di situ, tapi kita online aja gitu ya. Iya. Itu kuliah dari awalnya dari siku dari mana dia? Itu karena ngambil-ngambil scholarship yang beasiswa-beasiswa untuk pertukaran budaya. Jadi waktu itu ditanyakan, dicoba-coba. Karena merasa mungkin belum terlalu pintar gitu kan. Coba-coba, mana tahu rezeki. Jadi masukin ke beberapa university untuk ambil yang pertukaran budaya itu. Terus mungkin diterima setelah setahun mencoba. Diterima yang di Belandanya. Masya Allah. Terus ditanya, apa untungnya kami menerima kamu? Katanya gitu. Iya. Iya, Indonesia nggak cuma Bali aja. Indonesia juga ada Sumatera gitu. Dan budaya dan rendang lumayan terkenal di Belanda ya. Jadi di setiap supermarket asli Belanda itu ada rendang. Ada rendang. Mereka yang bikin produknya, tapi namanya tetap rendang, seperti itu. Iya, jadi bilang rendang itu dari Padang. Jadi memang semua orang bisa dari Minang. Jadi memang semua orang bisa bikin rendang, tapi yang khas Minang itu enggak semua orang bisa bikin. Oh, seperti itu.
Nah, itu di tahun 2019. Jadi setelah corona, ayo nah dulu perkenalannya dengan Fredrik. Oh, bukan dengan Fredrik, ini tidak disengaja. Tidak disengaja. Jadi waktu itu kita ada beberapa pengenalan budaya Minang juga di Paris sama di Belanda. Kebetulan dia yang sebagai model Marapulai. Marapulainya di situ. Iya, kebetulan. Dan kebetulan dia yang sebagai anak Daro. Memang adat Minang? Iya. Karena iya, ketua kedutaan kita sekarang ini itu orang Minang. Begitu. Iya. Nah, jadi pasangannya sudah dari Belanda ya? Kita nggak saling kenal sama sekali. Pertama kali ketemu. Iya. Ya sih, sedikit terlambat. I'm late one hours. Ya, sedikit terlambat. Beberapa orang Belanda nggak tahu. Dikira kami menikah. Jadi, pas pemotretan, semua orang bilang congratulations. Padahal belum kenal sama sekali. Iya, di saat itu aja ya. Iya, mungkin karena doa-doa dari orang-orang itu. Mungkin orang udah merestui berangkat ya, dari dulu ya. Itu tahun berapa itu? Itu tahun 2020, mau OTW 2021. November. Iya. Terus, apa namanya, selama di sana belum pernah pulang? Baru ini? Pulang tahun kemarin, tapi cuma sebentar karena ada karantina kan waktu itu 10 hari. Jadi libur yang harusnya sebulan dikurang 10 hari, penerbangan 2 hari, bolak-balik udah 4 hari, jadi kayak cuma 14 hari di rumahnya. Jadi kalau sekarang sudah selesai? Udah selesai. Rencananya ini mau tinggal di Padang, Sumatera Barat atau mau balik ke... Ya, kebetulan karena suami kerja di sana, jadi mungkin tinggal di sana dulu, tapi kita udah bikin agreement, jadi sekali setahun kunci ke keluarga yang di Padang. Kalau bisa kita bincang-bincang sedikit dengan Frederick. Terus kita kan bahasa Indonesia. Lydia aja yang bilang bagaimana rasanya untuk pernikahan ini, gimana nih? How you feeling about this wedding? How I feel. It's big, beautiful, and long days. Yeah. Harinya panjang katanya. Iya. Selama di ranah Minang, sudah berapa hari di sini? Bagaimana rasanya, alamnya, atau gimana rasanya? Kebetulan kita udah dua kali kesini. Udah. Jadi bulan Agustus kemarin kita meminang dulu. Meminang juga iya. Meminang juga. Ya? Jadi dan dia juga disarikan keluarga angkat. Jadi ala basukulo udah kok. Ala basukulo bagalalo kok. Alun. ya mungkin bagala untuk orang Minang ya. Jadi kebetulan waktu itu kita melamar dulu, balik lagi ke Belanda, terus pas balik lagi ke sini acara pernikahan. Iya. Jadi pas waktu datang ke sini, alah paika pagaruyung, alah pakai baju adat lo, mintuo, mertua. Terus paika danau kembar, alahan panjang, kebun teh, jemgadang. Karena jemgadang kan dari ratu Belanda lo kan itu. Jadi ceritakan lah itu bahas sejarah-sejarahnya gitu. Nah, berarti tempat-tempat wisata sudah dikunjungi. Sudah. Bagaimana rasanya di Kota Padang, di Sumatera Barat? Oke, di sana tim kita nih bincang-bincang bersama Lydia dan Frederick di sana. Kita doakan semoga langgeng, sehat selalu dan selalu ingat di ranah Minang. Dan di sana Unia, kita cari acara berikutnya di sana, banyak lagi acara-acara dan kita juga akan bincang-bincang dengan mertua ya. Mertua yang akan sebentar lagi sana. Dan teman-teman sana tetap nonton acara Kucinan Minang di Kota Lagu Jawa. We'll be right back.
yang lagi nonton Peran TV di sana, Jimmy, Unyeng, Basamo, Mama dan papanya atau ayah atau ibu dari Lydia dengan Frederick di sana di aleknya Lydia di siang kini kok. Dan kita bincang-bincang dulu sama papa dan mamanya Lydia. Mamanya mama, mama dipanggil mama atau ibu sama Lydia? Apa? Mama, mama sama papa ya? Nah. Di sana mama sama papa Lydia, kini kok sana Unyeng bincang-bincang dulu, baca itu jawab papa dulu deh. Oke, okay. Oke okay, papa. Iya, papa, ini yang ditanya. Lydia kok kan kuliah di luar negeri. Wah, bahar rasa hati papa selama mau pisah dengan anak sejauh itu? Terlalu merindukan anak taruhnya. Wende. Ya, karena awak dan dekete anak tak pernah berpisah dari awaknya. Jadi muntuang kini ko zaman lah maju, awak lah bisa video call, jadi lah maras bandi situlah rasa kedekatan dua doanya. Masya Allah. Nah, Pak, lah pernah lama Lydia di apa? Di namanya di Belanda ya, Pak ya? Sekitar 3 tahun lah. Sekitar 3 tahun. Nah, sekitar 3 tahun itu kenal pernah pulang sekali. Nah, Pak. Dengan dapetnya jodoh dengan orang situ, Pak, oh rasu hati Pak di situ tuh? Sebelum awak menerima Frederick sebagai minantu awaknya, awak ajukanlah 3 persyaratan untuk Frederickunya. Nan pertama, lain namuah masuk Islam. Nan kedua, lain koh Lydia tetap jadi warga negara Indonesia salamonyo. Nan ketiga, lain koh sanggup melamar Lydia ke Indonesia jo mama jo papanya Federi. Oh, itu persyaratan yang Bapak berikan kepada calon menantu kok. Alhamdulillah. Setelah si itu, setelah itu yang bajanjilah yang namanya Federi ko selama seminggu. Cuman dalam waktu 3 hari nyuma ma WA baliknya. Oke katanya. Oh, oke. Okay. Mau balik hari sesudah itu yang mulailah nyoba sunat kebarakan kurang Islam. Setelah itu yang barulah inyo datang ke Indonesia, jo mama, jo papanyo setelah nyo masuk Islam. Barulah dilamarnyo Lydia konyo. Di Islam kan di mana tuh, Pak? Di Balando lah dikeluarkan sertifikatnyo lah disahkan pulo de Indonesia di rumah saji. Istiqlal. Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi dengan itu senang hati untuk menerima sebagai menantu ya, Pak. Barulah penuh sapanya-panuhnya kepercayaan awal. Iya, betul-betul. Nah, ke ibu lo lah yang tanya. Ibu seorang ibu kok, ha? Tentu banyak dia mungkin nak yang berkena begini ya, dari kampung lah, dari alam ibu. Jadi, Pak, ibu menerimanya dengan dapat minantu orang luar negeri, tentulah banyak di sana anak bu ya. Nah, Mbak Araso, perasaan dan hati ibu untuk menerimanya itu? Ya, ada rasa sayang. Nah, pertama anak bisa membawa orang tak bagamu ke kamu awak. Bersyukur, ya itu suatu pahlo dan gadang tu tu mah. Terus setelah dipinang, anak itu datang meminang kasih kau nak bu. Dengan karo awak adat Minang ya bu ya, tentulah senang pulau hati ibu juga pak ya menerima seorang minantu yang dari luar negeri ialah masuk Islam dan diterima dek kita sebagai minantu di urah Minang. Jadi, nah dari sana kita dengar kronologisnya dari bapaknya Lydia dan harapan bapak atau harapan ibu untuk anak kita kok harapan ibu dulu. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, kembali kami ucapkan selamat datang, selamat siang dan selamat menikmati hidangan yang sudah tersedia. Dengan hormat kami persilakan menikmati hidangan dan hidangan nanti harapan dari seorang ayah. Kami ucapkan selamat dan doa restu kepada kedua pengantin. Mawaddah warahmah. Saat ini kedua pengantin kita sedang berganti busana. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selepas waktu zuhur ini kita bergabung bersama Zora Musik. Alah bincang-bincang kita bersama papa dan mamanya Lydia. Itulah harapan dari seorang ibu dan ayah untuk anak yang jauh merantau ke luar negeri di sana. Nah, untuk itu di sana Unyeng masih ada bincang-bincang bersama orang tuanya dari Frederick. Kita cari sebentar di sana. Jangan kemana-mana, tetap di acara Kucina Minang. Putar lagu Cek Udah.
lagi nonton Padang TV di siang kini ke sana. Ya, kita rame-rame bersama keluarga besar dari Frederik dari Belanda. Wah, luar biasa di sana aleknya di ranah Minang. Nah, kini kita bincang-bincang bersama om papa atau mamanya, teacher atau mother dari Frederik ya. Nah, nanti kita bahasanya nih sama anak baru ya. Oke. How are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemana-mana sana tetap di acara Kucinan Minang Utara.